Halo, berjumpa lagi dengan Lovers Gamers. Pada video kali ini kita akan bahas event yang menghabiskan gem. Jadi buat kaum F2P, gemnya itu disimpan dan dihabiskan di dalam event ini. Ini nama eventnya adalah MTG ya, atau menghabiskan gem. Eventnya selama event gubernur bisa menerima item ekstra setelah menggunakan gem. Semua misi akan direset setelah 00 UTC. Nah, seperti ini. Usahakan gemnya disimpan dan dihabiskan di dalam event ini. Nah, biasanya kalau buat saya F2P, saya akan menghabiskannya di VIP. Lebih worth it ke VIP. Usahakan VIP-nya itu VIP 10 dulu ya. Kita kejar VIP 10 dulu. Tapi berhubung gem saya sedikit dan saya F2P, kemarin tuh gem saya habiskan buat naikkan power biar gak kalah sama power yang beli-beli apa emblem atau item-item gitu. Jadi saya akan habiskan di VIP. Jadi buat pemain-pemain pemula, saranku gemnya itu disimpan. Kalau ada event ini gunakan. Saya akan beli yang 5000 poin satu dan beli 5000 poin lagi. Udah VIP 8. Kita buka dulu ininya. Lalu kita ambil dulu. Ini kita udah dapat 5 kepala botak emas. 5 biji. Kita ambil dulu ininya. Kita ambil semua. Lalu kita beli lagi ya sampai gemnya 12.000 gem. Kita beli lagi. Jadi usahakan kalau ada event kayak gini lagi, gemnya kita simpan dulu dan kita habiskan di dalam event ini biar kita dapat kepala botak ya, kita itu kepala botak emas. Soalnya nanti buat naikkan komandan kita yang legend biar lebih hebat lagi. Tapi kita bukan ini dulu, bukan kali dulu. Siapa tahu dapat martel. Saya belum dapat martel soalnya. Buka dulu. Wadaw, dapatnya MM nih kalau di Mobile Legend Archer ya. Aduh, pengennya martel malah dapat M itu. Tapi gak apalah. Setelah itu kita cek. Kita naikkan dulu ininya dulu. Jadi event MTG ini usahakan buat kaum F2P, kalian bisa menambang gem di peta atau melakukan event-event yang ada biar dapat gem juga ya. Gitu, usahakan kalian harus aktif terus dan bisa kalau bisa itu kalau kalian main individu bisa reward hunter. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.